Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini kita akan mereview manajemen kabel ya. Manajemen kabel ini dia berbentuk karakter ya. Oke, kita akan lihat ya. Oke, jadi ini dia manajemen karakter, manajemen kabel yang berkarakter ya. Gambarnya lucu-lucu. Anda bisa belinya di online shop. Keren banget ya. Tuh, keren banget dia. Bentuknya juga lucu. Harganya 3.000. 1.500, ada yang juga 3.000. Macam-macam ya. Tuh. Cakep. Jadi ini dia berfungsi untuk merapikan kabel. Merapikan kabel ya. Jadi sekarang kita akan merapikan kabel. Jadi nggak rentakan. Kabelnya kita rapiin. Kita gulung dulu ya. Setelah gulung, oke, ini sudah siap. Kita lihat ini ya, cara pakainya sangat gampang, tinggal masukin aja ke sini. Masukin, cuma ini kabelnya kegedean ya. Jadi sebaiknya kita menggunakan kabel charger, kabel charge handphone ya, kabel charge handphone atau kabel yang kecil. Ya, yang seperti ini. Kita pakai. Kita tarik aja tuh, tuh. Ya, rapi ya. Rapi. Dan unik. Tuh. Rapi dan unik ya. Kabelnya tuh, kabelnya unik banget ya. Nah, kalau mau copotnya gampang banget nih, tinggal tarik aja ini. Karena ini dia terbuat dari rubber ya. Ini terbuat dari rubber. Dan bahannya juga bagus ya, tahan lama nih. Jadi manajemen kabelnya sekarang udah unik-unik, lucu-lucu, bisa dipakai untuk merapikan kabel-kabel Anda ya, seperti ini. Jadi kabel kita itu enggak itu, tapi lebih bervariasi, atau bisa seperti ini juga. Kita bisa menggabungkan ini lebih rapi ya. Ini kayak kegedean nih. Oh, ini pas banget ya, jadi lebih rapi dia nih, nggak berantakan. Ini seperti ini juga, jadi kayak ada hiasannya gitu loh, ada hiasannya. Jadi kabelnya nggak terlalu ini apa, nggak berantakan karena ada hiasan-hiasannya ini. Oke, ini beli banyak banget nih kabelnya. Oke guys, demikian video kami Ratek mengenai manajemen kabel. Semoga informasi ini bermanfaat dan berguna buat Anda semuanya. Jika Anda menyukai video ini, please like dan komen. Jika Anda bertanya seputar manajemen kabel ini. Oke, sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya. See you, tetap guys.